Hey Bookphone, balik lagi di Boku no Pon. Hari ini kita mau jalan-jalan dan suamiku udah bawa mobil ke bawah. Jadi langsung pergi. Yo! Konnichiwa. Hey Bookphone. Ini karena perjalanan kita ke apa? Pusat ke onsennya itu masih jauh. Nah, ini kita istirahat dulu di service area. Hey dude, big boy. Ada big boy di sini. Lihat nih belakang kita ini banyak banget nih vending machine nih. Dari kopi, minuman dingin, Coca-Cola semacam gitu. Banyak banget. Kopi aja nih jenisnya banyak banget. Ya. Gila, sampai bingung kita. Ayo. Sekarang ada di mana? Ada di mana? Kita lagi ada di Gunma. Gunma. Kota Gunma, guys. Kota Gunma. Ada apa di sini? Banyak gunung. Iya, banyak gunung. Jembatannya gede banget ya. Gede banget. Wow. Panjang gitu. Panjang. Bulat. Gede. Ai ai. Gunung-gunung, banyak gunung-gunung. Yeay. Kira-kira siang jadi kita cari makanan di kota Kusatsu. Makanannya tertarik, bukan tertarik, terkenal soba. Jadi kita cari toko soba. Hai mama. Gimana? Hai. Asik, tanoshii desu ka? Hai, tanoshii desu. Guys, kita udah di sampai. Sampai di. Sampai di Kusatsu Onsen. Bagus banget, banyak. Banyak onsen-onsen gitu. Belum. Tapi belum. Ya, tunggu sebentar ya. Kita udah nyampe nih. Oh, kita udah nyampe di sini. Di mana kita bisa parkir bentar dulu ya, sabar ya. Di sini kita udah nyampe. Satu mobil ada. Tapi kita bisa parkir yang paling pinggir kayak. Iya, paling pinggir. Bookphone, kita udah nyampe. Nyampe di penginapan kita ini. Wow. Oke. Okay. Oh. Kelihatannya menarik banget tuh. Wow, gila ini benar-benar kayak rumah-rumah nenek gitu ya. Keren banget. Luas banget, keren banget sih. Kalau lihat parkirannya luas, cuman kita kayaknya cuman satu mobil di sini deh kayaknya. Syacho lagi nanyain gitu, bisa check-in jam berapa. Habis ini kita mau jalan-jalan dulu langsung ke Yubatake-nya. Jadi di Kusatsu itu ada yang namanya Yubatake, itu lokasi yang paling terkenal. Jadi kita bisa ngelihat kayak apa, air panas meluncur gitu ya. Air panasnya itu mengandung sulfur, ini aja sini ada bau-bau sulfur gitu. Jadi tetap stay tune, oke? Wow. Gila, benar-benar kelihatan sulfurnya. Wow, sulfurnya keren banget. Gila, baunya. Baunya. The smell, dude. Sulfurnya tuh. Wow, ini yang lokasi paling terkenalnya ini. Namanya Yubatake. Keren banget, ini benar-benar 24 jam air panasnya tuh ngalir pakai sulfur gitu. Keren. Wah, panas banget. Wah. Wah, mungkin 50. Atsu. Beneran. Atsu takut dong. Oh, panas. Oh, itu terbuat dari kayu semua sih, Cok? Iya, kayu semua. Kayu semua kan? Iya.
ya. Tuh lihat tuh kayu semua tuh. Asli benar-benar bagus banget. Benar-benar natural banget kan? Ya, natural banget. Mereka nggak pakai pipa. Ya, nggak pakai obat juga. Nggak pakai obat ya? Lihat tuh, airnya dari sini. Dari sini? Iya. Keluar dari sini gitu. Keluar dari sini. Terus ngalir gitu. Asli banget ya. Pakai kayu-kayu itu. Iya. Ke air terjun yang tadi itu. Gila. Dan sedikit demi sedikit mungkin servanya apa? Kabur gitu. Kabur kemana? Kabur ke sini. Oh. Sini ada kuning-kuning kan. Oh. Tapi waktu udah di bawah enggak ada salva lagi. Oh gitu. Ya air panasnya apa? Jernih. Jadi jernih, ya, jernih. Ada gelembung-gelembung gitu. Emang keluar dari sini dari gunung. Juni. Juni sih. Jam 12. Waktunya apa? Ada. Makan siang. Tuh lihat. Tadi kita lagi di sini tuh. Loh, ini ada Caco, mertua, Big Boy sama aku. Iya kan tuh? Oh. Ini ada kamera nih, kamera 24 jam tuh keren banget. Ini yang dekat daerah pegunungan dan nanti kita mau ke sini nih. Wow, keren. Wah, Caco. Spesial. Hai, siap-siap. Hai. Ini. Aduh, lucu banget. Oh, guys ya. Big Boy udah ini, jago. Lebih cepat lagi, lebih cepat. Panas banget. Atsui? Panas? Hot spring itu kan airnya panas banget. Makanya mereka punya budaya tuh gimana caranya nurunin suhu biar gak terlalu panas gitu. Yeah. Supaya orang bisa masuk. Soalnya awalnya tuh kan 60 derajat tuh. Pas udah buat bor kayak gitu bisa turun sampai 50 derajat gitu. Oke? Okay? Seperti biasa, kalau lagi hujan, setayung berdua. Oh, udah nyampe nih. Udah nyampe. Oh, sini tempatnya nih. Yuk. Ini dia nih. Oh, suasananya itu loh. Di mana ya, Sasha? Mana? Oh. Orangnya mungkin lagi tungguin di situ. Ayo. Ini makanan yang paling terkenal di Kusatsu namanya soba. Soba itu kayak mie gitu, mie rebus. Tapi mie-nya mie Jepang. Ini Shacho yang panas ya. Ini yang panas kan kamu? Panas tuh. Iya kan? Kalau aku jamur. Jamur goreng. Jamur goreng. Yeah, oh. Siap semuanya. Hai. Hai, selamat makan. Itadakimasu. Gimana cara makannya? Ini caranya. Masukin apa itu? Daun bawang, irisan daun bawang sama wasabi. Dan sedikit demi sedikit. Makannya sedikit-sedikit gitu. Dicelup-celup gitu. Oh. Gimana rasanya? Enak. Dou desu ka? Oishii desu ka? Enak. Tadi Shacho dia pesennya yang panas, ternyata dia malah suka yang dingin. Malah habisin yang punya aku. Cewek emang begitu ya. Susah dimengerti. Biasanya di Jepang, kita tuh tuangin minuman itu ke orang yang lebih tua. Ya, Big Boy udah tua soalnya. Aku masuk dulu ya.
Ini kalau nggak hujan pasti asik banget ya, Nek. Pasti. Sayangnya hujan. Kalau masuk onsen itu kan pikiran kita harus panjang bulat tuh. Oh iya. Terus ini ya? Cewek sama cowok digabung gitu. Oh iya. Gimana perasaan kalian? Iya. Pasti kalian juga bakal siapin dulu mental ya, biar nggak kaget gitu. Karena bahkan banyak penampakan-penampakan yang tak terduga gitu. Tapi Bogopong tuh nggak bisa lihat secara langsung karena tadi ada petunjuknya, dilarang bawa kamera sama HP. Jadi kita nggak bisa nge-record. Mohon maaf ya. Lihat tuh, ini berapa ada? Ada berapa? Iya, ada berapa? Coba hitung ya. Coba hitung. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7? Ada 7, kalau nggak salah. Kalau nggak salah, berarti yang benar yang mana? Karena ada banyak asap, jadi ya mungkin hitungnya salah. Yuk, kita langsung coba check-in. Kita lihat hotelnya kayak gimana. Karena bentuknya unik banget, retro banget gitu. Dan pemilik hotel ini nenek-nenek sama kakek-kakek gitu. Mereka itu benar-benar apa ya, baik banget. Bangunannya tua banget ya. Kelihatan gimana kalau malam kita tinggal sendirian gitu di sini. Oh, begini ruangannya. Oh, ini ruangannya sih nggak terlalu gede sih, kecil ya. Tuh kayak gini doang. Ada TV di situ. Terus di sini bisa lihat pemandangan. Oh, nggak ada lampunya. Lampunya dari sini kayaknya. Lampunya dari sini. Kok nggak nyala? Oh, nyala.